Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Algrizirawinsici. Oke, di sini gue mau galaktik dengan Radamantis. Oh, sekarang turun ya, dari season 7 sekarang gue turun di God 2. Oke lah, gak apa-apa. Rel, siapa nih? Oh ya, guys, gue di sini mau pakai si Wyvern, si Radamantis. Ini hero sebenarnya gegil, tapi kenapa ya sekarang redup banget yang pakai Radamantis di galaktik gitu? Kenapa gitu? Tapi ya emang sih, menurut gue sendiri sih Radamantis sendiri itu harus butuh Sein support seperti Shura gitu, yang bisa crit musuh gitu. Jadi dia butuh banget, gila. Di sini gua akan pakai Shura juga. Shura gua masih level 70. Gua mau naikin ke level 40, tapi nanti aja deh. Soalnya Legend Shura gua belum selesai. Gua masih mentok di stage Shura yang 6. Gua butuh apa? Apa tuh? Gue lupa anjir. Gue butuh Saga buat nyelesain dia. Oke lah. Wah, susah nih. Single target semua anjir. Gak mati, parah. Kayak gue cupu sih. Milonya jalan nih. Ikat siapa ya? Ada saja mungkin ya. Milo aja deh. Nah, biar dia gak jalan satu kali gitu. Ya, maksudnya gak jalan dua kali. Ah, gak mati. Oh, dia jadi arwah, guys. Ngeselin juga ya, Hades kayak gini. Ini gue harus menuin si Radamantis dulu nih. Menuin apa tuh? Burn. Yang apa tuh? Sayapnya. Ah, gak mati anjir. Oh no. Ini Aiolos. Oh, wow, gila. Gak mati anjir. Oke, penuh. Gila, cepat banget ya penuh di ronde 2. Emang pakai Shura tuh parah sih. Gila. Tuh enak gitu loh, pakai Radamantis tuh enak gitu. Aduh, ini nih bisa menang kagak ya? Wah, gue nggak yakin banget. Gue nggak bawa jaminan sih buat ngeheal. Tuh sakit bener. Jadi kalau gue bawa Poseidon udah mati sih tuh. No. Wah, gila, alamat, kalah nih gue. Tapi kalau Milonya belum mati, waduh, gimana nih? Oh my god. Dia kena comeback, guys, beneran nih. Kena comeback beneran. Please ke siapa? Hades aja deh. Ngapain nyebar, bego? Ah, kalah nih, beneran. Parah anjir. Runanya aja mungkin. Hidup lagi, bego. Kok gila gue mati di sini. Single target semua anjir.
greatest eclipse. Wah, parah. Der. Tuh mati. Gila, nyerah aja deh. Kok bisa kayak gini gitu loh. Aduh, Hades-nya abisnya gua kill duluan tuh. Ya, turun gold 3 anjir. Oke lah, enggak apa-apa. Ini gua bawa Hades, bukan gue. Bukan, oh, tadi gua bawa Poseidon buat ngikat si siapa? Si Hades gitu. Soalnya counternya si Hades itu kalau ngikat pakai Ares itu pakai Poseidon gitu. Hades enggak bakal bisa apa ya? Enggak bakal bisa tahan sama basic attack-nya Poseidon. Yakin banget dah sama gua. Soalnya magic defense-nya si Hades kecil banget. Aduh, musuh dapat kayak gini lagi anjir. Single target semua ya. Karena kalau gua turun di gold 3 tuh enggak ada sistem ban ya, baru tahu gua. Gua pakai Jin aja deh sama Jamian di sini. Jamian gua mana ya? Oh ini nih. Butuh Kiki gak sih? Gak butuh deh kayaknya. Atau gue bawa Runa? Kiki aja mungkin. Runa aja deh. Biar Milo gue jalan dua kali lebih cepat. Ini kenapa lemot banget anjir. Woi, kenapa, woi? Kono mama demo chuun omae o taoseru wa. Sento junbi kanryo. Kyūkyoku. Kōsoku. Ini Sakamaru-nya harus gua kill dulu nih. Wow, gecesnya dia enggak jalan ya. Kekurangan energi tuh. Mondō muyō. Kesempatan gua nih. Hidden aja deh. Scarlet Cyclone. Ah, kurang dikit. Wah, mantap. Kenapa gue pakai Sura di sini? Karena buat si Randa Mantis sendiri kalau pakai Saint selain Sura tuh kurang gitu. Pakai Pisces bisa sih, tapi lemot gitu. Emang crit-nya kurang sih kalau Pisces gue. Ya apalagi nanti si Sura di repair guys, parah sih. Sura di repair pak itu, wow, parah banget gila. Kayak gini, tuh sayapnya udah keisi lumayan. Ini di ronde selanjutnya mungkin ya ada nih, bisa nih keluar si 12 burn-nya. Wow. Untuk damage sendiri sih gua yang pernah ada mantik tuh sakit banget sih. Gua selalu boss legend pakai ini sih. Sekarang diganti ya, boss legend sekarang rata-rata pakai yang God Iki. Karena gua enggak dapat ya udah, pakai ini gitu. Wow, keisi guys, ini nih. Kandidat sendiri gimana damage-nya? Jadi minimal kalau pakai Redemantis tuh pasifnya yang Glow Mirror itu minimal level 4 deh. Itu enak. Jadi keluar terus tuh. Gak usah nunggu. Wow. Gila, hilang semua. Tinggal si GCS-nya doang. Ah, parah deh. Gua kill pakai Sura aja deh. Wah, mantep bener. Oke, naik gold 2 lagi. Apalagi, aduh, gua nggak sabar lagi nih. Sura apa tuh, di repair kayak gimana, anjir. Masih nggak bisa apa ngeban ya meskipun gold 2, mungkin musuhnya masih gold
3 mungkin. Bawa doa gua enggak ya? Bingung anjir, beneran. Waga Excalibur no mae ni chire. Gua tuh kalau nge-level upin hero atau Sein itu kalau Legend story-nya tuh kalau ada Legend story-nya kayak Sura kayak gini. Kalau Legend story-nya udah atau belum selesai, gua malas nge-level lapin dia ke level 80 gitu. Malas banget beneran. Ya aneh aja gitu, karena tambahan Legend story-nya tuh lumayan gitu. Untuk video gue Saka sih nanti aja deh. Gua udah selesai sampai stage 6 yang video gue Saka. Gue jarang banget ketemu God Kotick di sini. Apa yang mungkin rank gue masih kecil ya? Jadi gue jarang banget ketemu God Kotick di sini. Untung mati. Alias Saka kan jarang banget dipakai, beneran. Rata-rata pakai Sein baru. Ya gegara ada si Evil Saga juga sih. Si Alaya Saka jarang kepake. Oh, untung si Cancer-nya nggak pakai Book of Death, man. Jadi gua abaikan aja Cancer-nya. Gua kill yang lain dulu. Ini musuhnya auto atau gimana ya? Cepet banget deh, parah. Kalau event sendiri sih, gue di sini kan pakai vampiric atau lifestyle yang lumayan gede tuh. Jadi gue kemarin nyelesain Astral Elite tuh pakai bantuan Wyvern juga gitu, parah sih. Dia tanpa healer pun bisa gitu. Tapi ya harus apa? Ngebakar wingsnya dulu sampai 4 gitu. Baru dia solo sih enggak apa-apa gitu. Inferno Sword Mondo. Oke guys, kayaknya gua menang sini. Udah keisi lagi, parah. Untuk bagi kalian yang punya skill book banyak, kalian bisa level upin nih anak gitu. GG sih, sakit gitu. Ini masih belum GG nih punya gue. HP-nya doang yang tebel, tapi yang lainnya belum anjir. Lihat nih. Wah, parah dah. Ini kalau wings-nya udah 4, kalau disuruh one by one gitu, gua isi siapa? Mending si Radamantis sih. Kecuali Aiolos ya. Pokoknya si hero single target mungkin gak bisa one by one sama Radamantis. Masih kalah Radamantisnya. Oh, dapat Drake. Legendnya maksudnya. Sorry banget gue di sini jarang ngomong ya kan, karena jujur gue di sini agak apa tuh, badan gue rada gak enak, jadi nggak apa-apa. Teman-teman legend gue cepet banget ya betul masuk ke immortal gitu, parah sih ya, karena itu tadi mereka dapat God Kotick. Ya maksudnya apa, pakai God Kotick itu naik apa tuh ke legendnya cepet ya, bukan ke legend ya, pokoknya naik ranknya cepet gitu. Tapi gue sih enggak sih, kalau gue mending nunggu Saint yang di repair aja deh. Gue soalnya hoki gue ampas banget. Mumpung ada Virgo Saka, gue pakai ini anak nih, Neneng Pandora. Gue harus fokus ke healer juga sih sebenarnya. Gue rata-rata hero attacker semua, jadi aduh parah sih, hero support gue parah banget. Why? Ngapain Runa itu, Runa Junnya narik Ares ke siapa nih? Lupa gue.
ke apa Pandora gue, bukannya lebih enak menarik Ares sama siapa tuh, tapi tebel juga Juni anjir tuh, gue sama si Alaya Saka tuh kan enak kalau Ares sama Alaya Saka, area damage man. Ini tebel-tebel guys, gue nggak tahu bisa menang apa enggak, gue harus apa nge-kill Junya dulu, kalau enggak ini bisa berabe nih. Kasih shield aja ya, atau enggak deh gue mau keluarin Excaliburnya. Jadi ini bot atau gimana ya? Masa sih bot anjir? Atau dia main auto anjir? Gak tahu nih. Heal. Gue kecil banget. Gue mending jamian sih kalau kayak gini. Ini masih Alaya Sakanya ngejeblem gue nih. Pas gue tempelin shield-shieldnya dulu. Mengapa gue bilang Der, wah wah, gak keisi men, parah ya. Keisi sih, tapi kurang gitu. Bentar lagi mati sih dokonya. Santai aja. Oh gila, damage-nya parah. Kasih ke ini. Shield ke ini aja. Gue mau keluarin nih Starlight Extension. Lumayan anjir. Tenku Haja Rikabari Mondo Muyo. Mati dulu ya Saka. Oke. Ah kurang dikit untuk Kaisi men. Si Randa Mantisnya. Pandora gue mati bego. Kalo dia gak ada attacker sih bisa sih gue. Kasih ke ini aja. Shoot ke sini. Simpan aja. Terus gue menuin dulu nih wingsnya si Randa Mantis nih. Ini agak susah ya guys. Soalnya Sora tuh kalau nembak Sein yang itu crit resistnya tuh gede, itu kadang susah banget keluar critnya gitu. Dan itu kalau maka dari itu mungkin Randa Mantis jarang dipakai ya mungkin. Ya elah, kena Cylon pula. Melempem juga. Aduh. Wih mantep. Keisi men. Udah kebakar si wingsnya. Jadi mantep nih. Ya hasilnya salah sih tadi. Gue kasih ke Randa Mantis 2 kali aja mungkin. Tapi gagal sih, soalnya musuhnya si Saka pakai apa yang ngurangin speed tuh, jadi blessingnya pasti gagal. Ini gua ledakin sama Randa Mantis, mati ya nih. Lihat nih ya. Wow gila, hilang semua anjir, tinggal si siapa Junya doang yang mati. Oke, gue menang. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu untuk video Randa Mantis kali ini ya. Semoga menghibur kalian semua dengan video ini. Ya oke lah. Dan silakan like, comment, dan share, dan subscribe juga channel gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.